Hey, what is up guys, my name is Amirul. Dulu sebelum kau tengok video ni, make sure kau subscribe aku, like video ni, comment video ni. Sorry quality agak down sikit. Quality agak down sebab aku guna phone Samsung S7H punya kamera, front camera. So agenda hari ni kita akan pergi ke IKEA sebab aku nak beli meja aku. Tak beli aku. And kita nak pergi My Town untuk pergi ke Toys R Us untuk beli Beyblade. So let's go. Harap korang semua ready. Alamak, kita ni je ke? Layan je lah. Alright, terpaksa lah dia besar. Layan saja bosku. Okay, kita dah bising lah. Alright, okay, sekarang kita on the way. Okay, sekarang ni pukul 10.20. Alright, 10.20. Kita sekarang on the way ke IKEA. IKEA Ceras eh. Bukan IKEA Damansara ataupun IKEA Tebrau ataupun IKEA Batu Kawan, bukan IKEA Ceras, okay. Sebab tu macam terdekat dengan rumah aku. Kita ada pros and cons kalau nak pergi IKEA pada waktu ni. First, siapa je pergi IKEA pukul 10.20 eh? Ha? Lagi satu, hari ni hari Rabu. Semua tengah sekolah, semua tengah kerja. So aku rasa kat IKEA awak ada aku dengan staff IKEA je aku rasa. So parking semua senang, barang senang nak beli, tak ada nak beratur panjang untuk bayar barang semua kan. Kalau negative side dia, KL confirm jam. Sebab ada kerja, orang baru nak gerak lagi. Kerja pukul 10 ni Ya, walaupun pukul 10 tapi best lah KL. Gerak lambat sikit, macam tu lah. Bagi aku best lah juga kau buat kereta besar kan. First kalau kat highway, kalau kau nak speed tu, ambil lane kanan sekali. Speed lah. Kereta besar kalau time jam, dia senang nak cilok lah. Korang kata alah, kereta kecil lagi best lah. Lagi Myvian. Myvian one of the best racer dekat Malaysia ni kan. Korang kata Myvian lagi best lah, senang nak cilok time jam kan. Biar aku tak tu, kalau kau bawa kereta besar tak kisah. Fortuner ke, Velfire ke, even X70 ke, diorang akan kasi kat sebab kereta besar kan. Second, dan benda buruk kalau bawa kereta besar ni, parking lah. Kalau Viva senang ke nak cilok-cilok parking kan. Nampak ada ruang sikit masuk. Kalau Fortuner ni tak tu, kalau kereta besar-besar ni tak tu. So apa-apa, aku jumpa korang dekat IKEA ataupun My Town. Jam. Padahal ni baru Plaza tu Batu 9 tu sial. Nampak tu. Plaza tu Batu 9. Baru Plaza tu Batu 9. Babi dah jam teruk. Pergi kerja lah woi. Dah sampai. Yeay. Dah sampai. Guys, sampai IKEA. Tengok. Kosong lah, tak ada orang. Ada lah, aku rasa kereta-kereta ni semua bekerja je. So, kita masuk IKEA tu. Aku nak makan. Sebab lama nak makan, last aku makan 2 tahun lepas, time 2017. So, nak makan tu. And maybe aku akan pergi My Town tu, di Toys R Us. Sebab aku nak pergi IKEA, beli meja. Payah pun nak angkat tu. Berat. Kita pergi My Town tu, dia mau pergi IKEA. Okay, makan tu, ciao. Kita dah makan, tak habis. Boxer take away. So sekarang kita kat Toys R Us nak cari Beyblade, jom. Okay, aku sebenarnya dah beli dah. Aku tak buat video sebab dia punya Beyblade tu semua jual dekat atas kaunter tau. So nak tunjuk tu segan lah, sebab Beyblade tinggal tak banyak tu. Nanti aku tunjuk Beyblade dia. Okay, kita sekarang ada dekat IKEA.
dekat belah gudang nak ambil meja. Oh, lighting lawa sial. Right. So ni meja aku. Okay, ni dia punya stand. Okay, ni aku tunjuk korang apa aku beli kan. Aku beli bilik ni. Tak tahu apa padu tak. RM40 sama sen. Sebab aku tengok, sebab orang kata kalau Toys R Us memang bilik confirm akan habis cepat. Alright, ni aku punya meja Linmon. Linmon lah. Oh, berat boy. Berapa kg aku tahu. 6 kg. See this shit, 6 kg. So aku sebenarnya dah ada Linmon ni kat rumah, tapi aku nak tambah lagi so jadi besar sikit. Nanti aku tunjuk aku punya room tour. So ni lima ni 120 kali 6. Bawah ni pula 15 kali 75. Which is bawah ni besar. Tapi ni kalau beli ni macam dia tak sama size lah. So kita ambil ni lagi pun ni lagi murah lah. So, basically 79. Berat siut. Muat lah. Jom, let's go. Guys, hari ni hari Rabu. Basically kerja. What the fuck. Ramai sial. Beratur sampai situ sial. Counter buka 3, 4 je, 5. Banyak gila sial orang. Aku ingat ada kerja. Aku ingat kan ada kerja tak ada lah orang. Babi ramai sial. Ni alah harapan palsu tu. Meja berapa ringgit? Meja dah berapa ringgit lah. So tak boleh lah. Aku beli Beyblade yang bukan the whole set. Aku beli Beyblade yang tak ada launcher. So aku ingat lepas ni kan baru nak aku satu. Sebab aku kong 4, aku kena gerak ke sekolah mak aku. Sebab nama mak aku. So ada lah sikit masa untuk aku pergi somewhere Yellow City je. Nak pergi somewhere Yellow City untuk beli Beyblade yang sekali ni unit launcher lah. Jangan launcher. Habis duit aku. Tapi sebelum belah, aku nak pergi cafe dia. So I'm done paying dan makan semua. Okay, it's time to letak boys. Aduh. Alright. Susah agak kalau kita seorang datang IKEA kan. So kena cepat-cepat ambil kereta terus letak ini. Alright, I see you guys in a bit. Right now kita ada dekat Subway Velo. Just park my car over there. Nak cari Toys R Us. Toys R Us. Bosah. Aku tak kisah pun Beyblade apa pun. Asalkan Beyblade tu complete set lah, which is sekali dengan launcher. Itu je aku harap kan. Itu je. Sumpah aku dah jalan almost half an hour, still tak jumpa tu. Itu kot. Aku bukan tak jumpa Toys R Us. Aku tak jumpa mall tu. Aku macam mall sian. Macam outdoor punya ni. Sampai pun. Wow. Lama siang cari. Dah sampai. Cari. Okay. Sekarang dah sampai Toys R Us. Toys R Us. Mencari Beyblade. Mana Beyblade? Kau harap Beyblade dia ada sediakan tempat khas lah boleh aku rekod. Kalau aku pergi Toys R Us dekat apa nama My Town tu, dia punya Beyblade dah habis. So dia terpaksa dekat kaunter sebab ada jimat kan sekejap. Frustrating. Yang ni je. Dia pergi dengan launcher lah. Tapi launcher dia macam ni kotak punya tu. Ni kontak lah guys. Terpaksa kan. Macam ni. Dia ni je. Baik, ada banyak ni je jual. Buah kosong. Buah kosong. Angkat ni lah. Sumpah fras. Terpaksa beli Beyblade yang Dia tak padu sangat lah. Bisa-bisa je lah. So sekarang ni nak beli Beyblade yang tak ori. Sebab nak compare. So jom. Nah, aku rasa Beyblade untuk ori kat ni. Nampak? Yang train station dekat Subway Velo City. Dia ada jual Beyblade RM22 je. Penat. Sekarang dah pukul 2.18. Aduh aku.
Dia bukan fresh tau. Dia macam, aku memang dah tahu dah nak jadi Beyblade original ni memang payah dekat KL. Aku tengok video Alif Maloka. Alif Maloka pun lagi ada pergi OU semua, so tak dapat. And then Calcute Master pun tak dapat. Dia cari Alamanda, IOI, OU, still tak dapat. Calcute Master pun dapat sebab dia pergi JB. Ha, gila, aku boleh pergi JB sekarang ni. Tapi sampai-sampai sana beli plastik lah. Ini aku mampu. Ha, sebab duit dah habis. So tak apa lah, asalkan kita ada yang satu set ni juga. Sebab dah ada sekali dengan launcher dia. Dengan aku juga beli yang fake punya, still dapat launcher juga. So dah kat situ kita boleh compare lah, berbeza fake dengan original. Tapi dari segi kotak aku rasa fake dengan original macam sama tau. Tak apa, nanti kita akan terang in detail ni ke tak keluar. Eh tak, tak. Okay. Eh lho, aku mustil sial. Apa? Eh, first time doh. Habis semua out of stock, semua out of stock. Aku still fras. Wah, aku fras. Sudah berapa jam kemudian, I'm home. Sekarang malam dah. And look what I bought. Alright, ada dua plastik Toys R Us. Satu Toys R Us dekat My Town, satu lagi Toys R Us dekat Sunway Velo. Okay, so korang dah tengok vlog aku tadi, so aku harap korang faham lah macam mana situation dia, kenapa aku beli ni, kenapa aku tak beli tu. Kita open one by one lah. This one is Beyblade ni. Aku beli dekat Toys R Us My Town. Harga dia RM45. Dulu aku main Beyblade, time aku, aku tak ingat bila, tapi dah lama dah. Itu pun aku main Beyblade yang tak ori lah, kan, yang fake punya kan. Itu pun main dengan cousin aku. Kita main dalam kuali, kuali besar roh nenek kita orang punya. Main dalam tu. Dulu aku tak tahu sangat lore macam mana, sebab sekarang dah ada lore. Kalau kau main kat stadium Beyblade tu, kalau masuk lubang tu dapat 1 point, kalau kecai dapat 1 point. Dulu kita orang just main yang orang kata main kampung lah. This one aku tak tahu sangat, sebab aku dah lama dah tinggalan pasal Beyblade ni. Tapi ini macam defense lah. Dia ada jenis kan, defense, attack semua. Kalau nak tengok, tapi semua bahasa Jepun siut. Semua bahasa Jepun, tak ada langsung bahasa Inggeris. Ada bahasa Inggeris pun jenama dia Beyblade. And the rest is Japanese, which is aku tak faham langsung. So aku tak boleh nak cakap yang ni adalah version attacking ke, ni adalah version defending punya ke. Okay, ni ada seletip je eh. So dah buka terurai. Ni dia punya cover belakang ni, kau jangan buang eh. Sebab dalam selit dia kasi manual, which is aku rasa manual ni fully Japanese lah aku rasa. And dia kasi stiker, which is stiker ni aku takkan guna sebab stiker dah susah. Kau kena ada tool stiker lah sebenarnya. Lagi korang yang minat Gundam, Gunpla-Gunpla ni kan. Apa, susah boy. Walaupun aku ni bukanlah pakar, tapi aku tahulah basic dia sikit, okay. Oh, dia ada tali eh. Hey, lama lah video ni. So ni adalah dia punya ring. Dan ni adalah dia punya disc. Ni dia ada tulis 13, which is disc dia dah banyak. Ada 10, ada 13. Okay, ni adalah dia punya base. So cantumkan ni, by the way, ni tak ada dia punya launcher sekali eh. Ni bukan full set. Kalau full set ni lagi mahal. Okay, ni dah siap pasang. By the way, aku sekarang tengah google eh, ni jenis apa. Nak beritahu nama pun aku tak tahu. Nama dia adalah Takara Tomy B/115 Hercules. Apa panjang je nama. Stamina booster, aku tak tahu. Kata stamina booster, mampus lah. Kisah apa aku. Okay, ni aku satu juga barang daripada Toys R Us My Town. Dan ni pula adalah Toys R Us
Sunway Velo. Ni mi ada sekali dengan launcher. Tapi di stadium tak ada. Kalau ada stadium boleh lah kita tunjuk lawan kan, scene fight-fight kan. Tapi alah, stadium tak ada. Mereka kuali pun nanti mak marah. Ni adalah, ni confirm attacking punya. Aku punya ni aku beli dekat Sunway Velo. Harga dia RM65. Ni full set lah, sekali dengan launcher dia. Let's say dia ada kasi kita stiker dan juga manual. Atas dia ada ring, bawah ni ada disc, sini ada base, ni lah ada spin gear. Dia ada yang aku tahu, dia ada rotation juga tau. Pasal rotation, ada sesetengah Beyblade, ada yang spin dia belah ke kiri, ada spin, ada spin yang belah ke kanan. Ni punya disc dah keluar. Bagi aku ni nampak lagi lagi lawa lagi lah daripada banding yang ni kan, comparison antara dua ni. Aku rasa merah ni lagi lawa. Kuning ni boleh dah, tapi aku rasa merah lagi lawa. Aku juga ada beli yang fake ni, which is ni RM25.50. Aku nak cari benda macam ni tapi kat Toys R Us, tapi tidak jumpa kotak original. Aku tak ada yang beli ada kotak, tapi aku ada tengok macam Cultic Master punya unboxing, Alif Maluka pun diorang punya kotak, which is especially belakang ni lah. Kau pasal belakang dia, dia ada tulis banyak information ni kan. Kalau fake punya, okay, dia punya tulisan dengan dia punya gambar semua dah agak macam blur sikit tau. Kalau ori HD 4D semua ada, tapi ni nampak macam blur. Ini adalah fake punya, okay. Ini untuk korang lah, aku tiba korang kena scam dengan member kan. Satu lagi, kalau korang nak tengok fake ke tak, korang boleh suruh dia buka kat depan mata korang. Pergi kat kedai dia, cakap, "Bang, saya nak tengok barang dalam ni." Kalau fake punya grip, kalau lah kalau korang tak ada ilmu pasal Beyblade macam aku ni, aku boleh tertipu juga tau. Agak nice lah kualiti untuk grip ni. Dan untuk launcher dia, okay, bandingkan launcher aku dengan launcher ni, walaupun aku rasa tak sama pun, tapi mampus mana launcher aku. Okay, untuk yang originalnya ni, kat launcher aku dia ada macam tulis Tommy Vietnam HMBBTX. Dia tu ada nombor, benda nombor, which is ni adalah original. This one is a fake one. And fake one ni tak ada apa-apa, dia ada design je. Dan dia tak boleh Beyblade pun, which is ni kosong. Okay, launcher dia kosong, tak boleh apa-apa. Bawah dia pun kosong, dia tak boleh Beyblade. Kalau ni dia ditulis sikit-sikit, dia boleh Beyblade ni. Okay, tu cara untuk detect fake punya. And like satu aku perasan, dia tak ada kasi manual. Untuk fake punya dia tak kasi manual, dia just kasi kau stiker. Paling senang lah, tak tahu, ni ada dia kasi information kan, information dia kasi benda manual semua. This one is the original one. Kalau fake tak, dia kasi kau dalam plastik ni, kat situlah ada stiker, kat situlah ada kau punya disc, ada ring, ada gear semua itu. The original one, this is the fake one. The fake one, dia rasa plastik. Like, legit 100% plastik. Kalau ni, dia macam plastik plus, tak tahu, bukan besi, tak ada berat mana. Tapi dia punya plastik, dia high quality. Kau boleh beza tak? Plastik low quality dengan plastik high quality. These two. Okay, this is one is low quality punya. This one is the high quality punya. Blade base tu pula, untuk yang original punya, dia ada, dia ada tulisan, dia tulis Vietnam semua bagai. But the fake one, dia tak ada design je banyak, ada lubang-lubang. This one is more, tak tahu lah nak kata berat tu tak ada lah, sama je. Design pun sama je. But this one is more lagi lawa lah untuk bagi aku lah. The fake one tak ada tulisan apa-apa, tak tulis Vietnam, even tak tulis nama Beyblade pun. Untuk Wadis pula, dua-dua sama rasa berat dia, which is besi. The fake one pun rasa besi juga, original one pun rasa besi juga. Okay, Wadis ni susah sikit lah nak beza kan, sebab aku punya lain version kan. Tapi kalau the original one is a clear finish, aku tak tahu kau nampak tak, it's a clear finish. Kalau ni dia macam nampak kau buat kerja separuh jalan awak. Dia punya surface dia tak smooth. Original dengan fake punya tali tak beza sangat kan. And aku harap korang semua dapat tahulah bezaan dia. So I hope you guys enjoy this video. Like, comment, share semua, subscribe aku punya channel. And I see you guys in next video. Ciao guys.